aku membersihin setrika gosongku yang parah-parah banget. Pertama aku panasin setrika, terus aku gosok deh di atas garam. Yang kedua, pakai pasta odol sama garam. Gosok pakai labasa. Yang ketiga, aku pakai pasta odol dan baking soda. Oh ya, untuk cara yang kedua dan ketiga, setrika harus benar-benar dingin ya. Terus roll kering deh. Tadinya mau beli yang baru, tapi gak jadi deh.